Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, teman-teman, kali ini saya dan keluarga mau jalan-jalan ke kota Purwokerto. Kota ini mempunyai pesona alam yang menawan dan suasana kota yang menenangkan. Don't miss it, tonton terus videonya sampai selesai. Sepanjang perjalanan menuju kota Purwokerto, kami dari Yogyakarta menuju Purwokerto melalui darat. Di pinggir jalan, kami menemukan sebuah rumah makan kecil dengan interior tradisional ada bubu. Ini untuk menangkap ikan di sungai dan caping. Kopi untuk bapak ibu petani. Sumur ini adalah tempat mandi di daerah mereka. Sangat tradisional sekali ya teman-teman, tapi nampak unik dan indah. Takut nggak berani melongok ke bawah. Teman-teman, ini sunshine ya, saat matahari akan terbenam. Indah sekali pemandangannya ya teman-teman. Sepanjang perjalanan kita melihat pegunungan, sawah-sawah, dan matahari akan terbenam. Thank you.
Purwokerto adalah ibu kota Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Terkenal sebagai daerah yang kental dengan aksen ngapaknya. Walaupun bukan termasuk kota yang besar, Purwokerto ternyata memiliki peran sentral dalam ekonomi. Ada kuliner yang terkenal di sini, yakni mendoan dan getuk Sukaraja. Enak sekali. Kota Purwokerto berada di kaki Gunung Slamet, mempunyai pesonanya tersendiri, sangat menakjubkan. Teman-teman, pemandangan ini diambil dari atas Hotel Kor Purwokerto. Di tempat ini terletak kolam renang dari hotel tersebut. Pemandangannya sangat cantik sekali. Nah, inilah kolam renang di hotel, terletak di lantai 3. Suasananya homey banget ya. Suasana kota Purwokerto di siang hari. Kita mau mencari kuliner, yuk kita cari mendoan. Sebelum mencari menduan, kita check-in dulu ke hotel. Banyak banget nih bagasinya. Hotelnya sangat estetik dengan interior klasik Eropa.
suasana hotelnya teman-teman. Saya suka tempatnya. Ruangannya pun nyaman sekali. Ada sepeda kuno nih, masih tampak awet terawat. Ruangan ini di lantai 3, kita menuju
ke area kolam renang. Sambil duduk di sini menikmati pemandangan alam yang sangat indah. Di kolam renang ini dilengkapi juga dengan bar untuk kita minum sambil bersantai. Dari Purwokerto. Sebanyak ini tempenya, teman-teman. Ini tempe yang jumbo, besar sekali. Dan ini proses menggoreng. Thank you.
sudah disediakan oleh hotel. Aneka oleh-oleh lain juga tersedia di sini. Ini enteng kucing namanya. Saya juga mau beli ini cabai hitam. Seperti bukan cabai, tapi namanya cabai hitam. Ada banyak rempah-rempah. Ini gula batu dengan beberapa pilihan warnanya. Mungkin proses pembuatannya yang berbeda ya. Ada warna kuning kecoklatan, ini warna putih. Dan ini gula aren, tapi ada juga yang menyebut gula Jawa. Warnanya merah, terbuat dari aren. Tersedia juga aneka rempah-rempah yang menyehatkan badan, herbal. Saya mau bawa untuk minum di rumah. Teman-teman, sampai di sini dulu jalan-jalan kita ke Purwokerto. See you on next my video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.